Diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur sekolah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan masyarakat umum, Jalan Sehat dalam rangka semarakan Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 digelar di RTH Ratu Zaleha Martapura Sabtu pagi. Kegiatan Jalan Sehat ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk daerah Kalimantan Selatan yakni Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Jalan Sehat ini siapkan hadiah utama berangkat umroh dan hadiah lainnya seperti elektronik, kulkas, mesin cuci, magic chair, TV, dan sepeda, serta hadiah menarik lainnya. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat Semarak Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 di Surakarta bisa berjalan sesuai dengan rencana dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banjar. Nah, mengambil tempat start dan finish di RTH Ratu Zaleha Martapura. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah bentuk syiar Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah ada untuk negeri ini. Ya, diikuti oleh warga Muhammadiyah dan juga umum. Kegiatan Semarak Muktamar Muhammadiyah kurang lebih 90 siswa. Iya, sudah berhari-hari ditunggu-tunggu. Kegiatan Jalan Santai ini adalah sebagai bentuk syiar Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah ada untuk negeri ini. Manua TV Kabupaten Banjar melaporkan.